berada dekat Rumah Budaya Sarawak eh. Sarawak. Putri setubung, putri sejenjang. Eh, wah. Sekarang ni kita berada dekat Rumah Budaya Bidayuh. Ha, Rumah Bidayuh. Okey, ni dekat Kampung Budaya Sarawak eh. Ha, ni. Rumah Bidayuh. Okey, Rumah Bidayuh. Ni suasana Rumah Budaya Bidayuh. Orang Bidayuh punya rumah eh. Ha, ni dia. Sekarang kita berada dekat Rumah Iban. Rumah Iban. Okey. Selamat datang ke Rumah Iban. Kita tengok apa ada kat Rumah Iban eh. Ha, ni rumah dia. Rumah panjang. Rumah panjang Iban. Okey. Oh, besar juga. Sejarah mengatakan rumah panjang ni sebenarnya dipenghuni oleh ramai ahli keluarga mereka lah. Ramai ahli keluarga mereka yang tinggal dekat rumah ni. Ni dia Rumah Panjang Iban. Tengok tangga dia eh. Tangga dia. Cukup ke tak tu? Gayat tangga dia ni. Takut terjatuh tergolek dia. Licin pun licin juga. Ni dia. Kena hati-hati. Naik tangga ni kena hati-hati. Ni rumah. Dalaman rumah panjang orang Iban. Okey, ni orang Iban. Okey. Ya Allah, benda ni goyang-goyang. Sekarang kita nak check-in. Hujan pun dah turun dekat Sarawak ni. Jadi kita orang decide nak pergi homestay kita orang. Hari kedua. Sekarang kita berada dekat gua eh. Gua. Banyak patung-patung Buddha dekat sini. Ghostbuster yang akan masuk kat rumah hantu. Ghostbuster. Semangat eh. Melintas pergi kilang buat kek lapis. Tapi kalau nak tengok keindahan tu sampai kampung. Jual-jual apa orang jual kraftangan-kraftangan. Kalau nak beli kraftangan yang murah-murah, mai datang kedai ni. Kedai ni berdepan dengan waterfront. Banyak pilihan yang ada. Sekarang kita berada dekat Taman Buaya Sarawak. Macam-macam buaya ada. Ada buaya besar, ada buaya kecil, ada buaya kayu. Macam-macam buaya lah yang ada kat sini. Ni buaya tengah tidur lah. Waktu dia tidur. Ni buaya tengah tidur. Buaya dah sampai. Dia dah kelaparan mungkin ya. Eh? Buaya. Dia mengorat di depan ni kot. Dasar buaya. Dasar buaya. Sekarang kita dekat Tugu Kuching Sarawak. Dekat tengah-tengah kota Kuching ya. Sekarang sudah berada dekat airport. Nak pulang ke Kuala Lumpur. Pesawat jam 7. Kemungkinan sampai ke Kuala Lumpur 9 malam.